Halo Ondo Lovers, bertemu kembali dengan saya Andika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai slogan Honda yaitu Safety for Everyone, yang dimana keselamatan bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi pengendara lain dan lingkungan sekitar. Untuk itu, mari kita simak fitur keselamatan Honda berikut ini. Yang pertama adalah G-Con Plus S. G-Con Plus S adalah struktur rangka bodi kendaraan yang dapat meredam dan menyalurkan energi benturan kepada seluruh bodi kendaraan sehingga dapat meminimalisir resiko cedera yang dapat dialami oleh pengemudi dan penumpang dan meningkatkan resiko keselamatan bagi pengemudi dan penumpang dari crash atau tabrakan dengan kendaraan yang berbeda ukuran. Yang kedua yaitu side impact beam. Terdapat dua baja yang melintang pada sisi kanan dan kiri kendaraan Honda yang berfungsi untuk menahan benturan dari arah samping untuk meningkatkan keselamatan pengemudi dan penumpang yang berada di dalam kabin dan meminimalisir resiko terjadinya cedera. Oke, Honda Lovers, untuk safety fitur berikutnya yang akan saya jelaskan mengenai sistem pengereman pintar yang terdapat pada semua line up mobil Honda, yaitu ABS dan ABD. ABS adalah Anti-Lock Braking System, yang dimana sistem pengereman pintar ini berfungsi ketika pengemudi melakukan pengereman mendadak, maka rem tidak akan mengunci roda pada kendaraan yang dapat mengakibatkan slip. Dan ABD, Electric Brake Force Distribution, yaitu membagi kekuatan pengereman berdasarkan beban. Jadi Honda Lovers tidak perlu takut lagi ya ketika dalam melakukan perjalanan Anda. Untuk safety fitur berikutnya adalah pedestrian safety, yang dimana bonet, bumper, dan fender dibuat lebih melandai dari bahan yang ringan dan elastis sehingga meminimalisir ketika terjadi resiko kecelakaan pada para pejalan kaki. Safety fitur berikutnya yang tidak kalah penting adalah airbag, yang dimana sudah terdapat minimal 2 airbag pada mobil Honda kesayangan Anda, dan khususnya pada mobil Honda Accord ini terdapat 6 airbag, yaitu terdapat pada bagian setir dan bagian depan, bagian side curtain airbag, dan bagian side airbag. Fitur yang tidak kalah pentingnya yaitu pretensioner with load limiter seatbelt, yang dimana seatbelt akan menahan badan kita ketika terjadi resiko tabrakan atau benturan sehingga meminimalisir resiko cedera pada bagian kepala, leher, dan dada kita dari benturan dan menempatkannya kepada airbag. Untuk semua line up Honda sekarang sudah dilengkapi oleh APAR, yaitu alat pemadam api ringan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Dan pada unit Accord ini, APAR itu sudah tersedia pada bagian glove box. Oke Honda Lovers, sekian penjelasan tentang safety fitur yang ada pada Honda kita. Sebagai pengendara yang bijak, alangkah lebih baiknya kita selalu waspada dan berhati-hati dalam berkendara dengan memperhatikan keselamatan pengemudi, penumpang, dan lingkungan sekitar. Baik, itu saja. Saya Andika dari Honda Imora Sentul. Mohon pamit. Terima kasih.